Hola, gengs. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke. Ini adalah last Luis Aníbal Gesahani Colombia. Tapi kali ini kita akan sama-sama merosting dengan gaya yang standar aja ya. Jadi ini selama 200 gram kali 5 saya selalu mainnya di slow roast. Jadi selalu berakhir di 21 atau 20 tergantung saya mau di second crack atau first crack atau dark roast lah ya, in atau omni roast. Tapi saya selalu berhentinya di situ. Nah, kali ini saya akan coba menggunakan metode yang orang pada umumnya, karena ada pertanyaan, emang lu selalu di slow roast, bukannya nanti takut back gitu ya? Back itu katanya kayak bantet gitulah, jadi malah kalau kalian bikin roti jadinya bantet itu, jadi nggak enak gitu ya rasanya. Nah, so far sih saya kalau menggunakan metode slow roast, saya belum menemukan yang ada istilahnya itu, istilah back itu enggak. Justru saya menemukan sensasi rasa yang lebih dewasa gitu kan, lebih mature, lebih matang, lebih fix gitu. Compare saya awal-awal menggunakan metode yang ideal lah, roasting ideal di 12-13 udah selesai. Nah, tapi kali ini saya akan cobain menggunakan metode yang orang lain pada umumnya gunakan. Ini 200 gram, sebentar ya. Videonya salah tadi. 200 gram, kita akan coba ya. Kayak gimana? Saya juga agak deg-degan sih, karena ini bin kompetisi. Saya coba pakai yang metode non slow roast ya, atau omni roast atau apalah istilahnya. Saya akan coba yang semoga kita ketemu di crack pertama itu di antara 12 atau berapalah. Let's see ya, kita akan lihat. Kita akan belajar manual roasting bareng di area itu karena saya termasuk orang yang jarang melakukannya. Sip. Udah. Karena saya mau bukan non slow roast, jadi saya akan setup apinya di benar-benar di sini. Saya akan cek suhu dulu sebentar ya. Saya cek suhu dulu. Berapa sih suhunya di sini? Kalau menggunakan api besar ya, suhunya di, wow, di 100, bahkan mungkin mentok. Saya nggak punya pengukur suhu, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba yang metode ini ya. Taruh. Jadi saya akan pakai hot. 1, 2, 3, yes, start. Oke, apinya di tengah aja ya.
Udah mulai brownies di menit ke 10. Udah mulai cracking di menit ke 11 ya, pas ya. Nah, denger ya. Ya, Rai. Ya, bentar ya. Bakal lagi konsentrasi nih. Ya. Oke. Pas 12. Kecilin apinya. Biarkan dia crackingnya berhenti. Dengar enggak, Rey? Dengar enggak? Seru ya. Saya putar sampai 1-2 menit ya. Apa nih? Ketemu. Udah ini. Nanti aja pas brew-nya ya. Sampai sunyi. Masih ada. Puter aja terus. Udah selesai crackingnya. Persis berhenti di berapa tadi? 12 ya. 12. Ya, dikit lah. Oke. Selesai. Sip. Buka, lalu kita lihat coloringnya di berapa tadi, 12 ya, 12 335 lah, 30-an. Oke, ini hasil roastingan saya di Luis Anibal Gesahani. Saya main di fast roast atau di apa namanya, di roastingan ideal pada orang umumnya ya, menggunakan variabel 12 sampai 13 menit kayaknya ya, kalau kita perhatikan atau kita baca-baca. Saya memang bukan aliran saya kalau untuk manual roasting. Saya biasa main di 17 lah, 17 atau di 21 maksimal. 21 maksimal. Dengan api yang pas dia bisa
create semuanya balance. Tapi saya nggak tahu, ini adalah last Luis Aníbal Gesa yang saya roasting dengan metode fast roast atau ideal roasting orang pada umumnya. Nanti kita akan cobain apakah rasanya ada perbedaan yang signifikan dengan yang kemarin-kemarin saya roasting, karena saya masih ingat lah rasanya, baru masih ingat rasanya. Tapi dalam hal ini saya nggak akan membahas tentang si kopinya ya teman-teman, tapi bagaimana variabel manual roasting bisa kita mainkan. Ini adalah salah satu yang mungkin menjadi sebuah jawaban buat teman ala-ala. Ini saya main di api yang moderat pada umumnya, suhu achieve di 200-an lah ya. Ya, jadi bisa, kalian bisa lakukan dengan manual roasting, kalian bisa melakukan apa aja selama kalian cocok dengan dengan selera kalian ya. Let's see, saya akan dinginkan dulu sejenak, lalu kita masukkan ke toples.